Selamat siang. Inilah tempat pembakaran kotak suara maupun surat suara di distrik Tinginambut. Masyarakat melaksanakan pembakaran. Tolong teman-teman viralkan di media sosial. Ini pelaksanaan Pilpres 2019 terburuk dalam sejarah di Kabupaten Puncak Jaya. Tidak ada pilpres di desa-desa, di distrik-distrik, semuanya surat suara diikat jadi satu oleh seorang bupati, dikasihkan ke Bapak Joko Widodo. Ini namanya tidak adil. Pilpres macam apa ini? Tidak ada pilpres, cuman ada pemilihan legislatif. Pilpresnya diikat jadi satu, dikasihkan ke Bapak Jokowi. Ini coba saudara-saudara saksikan. Tolong viralkan di media sosial. Mama-mama nih, dia lempar-lempar ke api nih, dibuang-buang sembarang saja. Ini dibakar ini. Ini bagaimana kalau pilpres kayak begini? Ini terburuk dalam sejarah, tidak sesuai yang diamatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kalau pemimpin negara kalau menang dalam kecurangan seperti ini, bagaimana mungkin negara Indonesia ini bisa makmur? Bagaimana mungkin negara Indonesia bisa maju kalau pilpres kayak begini? Ini terburuk dalam sejarah. Ini penuh dengan kecurangan. Lihat, mama-mama angkat keluar surat suara di kantor distrik. Dia akan melaksanakan membawa keluar buang di tempat pembakaran. Ini pun PP Amira. Coba mama bilang. Mama Amira, kalau PP ini angkat suara keluar. Nah, ini angkat keluar surat suara. Mama akan angkat keluar untuk bakar. Bakar. Nah, kenapa mama bisa bakar? Bikin tempat sampah? Iya. Nah, berarti pilpres noken tuh, sistem noken. Berarti pilpres tidak adil tuh mama tuh? Iya. Nah, tidak adil kayak begini nih. Ini masyarakat marah semua ini. Kalau bagai ini semua diangkat. Ya mori ini diangkat keluar ini. 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 Ini rusak. Ini rusak. Bagaimana? Baru apa? Tidak pilihan masyarakat. Ini. Tidak pilihan masyarakat ini. Biasa saja. Coba mama bilang tidak dipilih sama masyarakat. Toh? Iya. Ini langsung diikat jadi satu. Kasihkan ke Bapak Joko Widodo sana ini suara ini. Bagaimana? Bagaimana tidak menang Joko Widodo? Ini mama ini. Mama. Mama sangat kecewa dengan masyarakat ini. Desa yang pimpin baik. Ini. Masyarakat pimpin baik kan? Desa yang pimpin baik. Lihat mama ini. Dia angkat keluar dari tempat sampah ini. Bagaimana ini? Ini sistem demokrasi bagaimana kayak begini nih? Ini tidak jelas kalau begini. Ini. Kita mau berbuat apa-apa serba salah ini. Kalau kita protes juga diproses. Kalau pemimpin dilahirkan kayak kecurangan kayak begini, ya bagaimana? Negara ini mau jadi apa? Negara hancur, tidak akan makmur. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ini bagaimana ini? Ini saja yang perlu saya laporkan. Ini kecurangan yang tidak ada
etika sama sekali nih. Itu saja. Selamat siang. Wah, 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 wah.